Oke, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian dan tamu undangan yang kita hormati. Malam ini kita kembali lagi ke webinar kuadra yang kedua. Jadi malam ini kita akan bahas semua kitchen trend dan remodeling. Di malam hari ini kita ada kedatangan dua pembicara. Ya, yang pertama dari TMS Kreatif, Ibu Tri Hikmawati. Dan juga dari Kreata Interior dengan Ibu Valerie. Selain itu juga kita ada pembicara dari internal kita, ada Pak Arief nanti yang akan menjelaskan tentang produk kuadra, dan juga Pak Ferry tentang instalasi. Ya, webinar kali ini juga nanti di ujung acara kita akan ada hadiah Dolce Gusto. Jadi stay tune aja, kita akan jelaskan nanti bagaimana caranya untuk dapetin Dolce Gusto ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian dan undangan terhormat, kita juga akan ada sesi Q&A ya. Jadi tolong ketik semua Q&A yang ada di kolom Q&A. Ditujukan ke pembicara yang mana pertanyaannya, jadi biar bisa tepat sasaran. Nanti akan dijawab langsung oleh pembicara, ataupun nanti kalau misalkan tidak bisa live, saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu dan kemudian akan dijawab oleh pembicara yang dituju. Ya. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Ya, dengan Ibu Valerie bisa perkenalkan diri. Sebentar Ibu, saya akan unmute Ibu dulu. Tolong di-unmute Ibu Valerie, silakan. Oke, udah kedengeran? Sudah, silakan Ibu. Iya, Pak. Pak Teo sama teman-teman semua, selamat malam. Saya Valerie Hartanto dari Kreata Interior. Ya, mungkin Ibu sedikit menjelaskan Kreata Interior itu ada di mana, dan mungkin malam ini Ibu lebih banyak berbicara mengenai apa. Silakan, Bu. Ya, seneng banget ya, Pak, diajak webinar ini. Thank you banget. Ya. Jadi, Kreata Interior itu kami interior design and build. Domisilinya di Jakarta, memang fokusnya lebih banyak ke residensial. Jadi topik kitchen ini kami rasa sih cocok juga nih untuk kita bisa ulas bareng-bareng. Harapannya ya bisa saling sharing bareng, belajar bareng teman-teman semua juga. Ya, Pak. Ya, apalagi zaman sekarang ini, zaman COVID, orang banyak kan stay at home ya. Dimana mungkin ibu-ibu lebih banyak berkreasi di kitchen. Yang tadinya nggak pernah mantap, mungkin belum pernah bikin kue, akan coba bikin kue sendiri dan sebagainya. Nah, tentunya di environment ini kita butuh kitchen yang baik, kita butuh kitchen yang mungkin tahan noda dan sebagainya. Nanti trennya ibu akan bicara lebih lanjut. Untuk pembicara yang kedua adalah Bu Tri Hikmawati. Halo, selamat malam semuanya. Kedengeran saya bicara? Ya, yeah. Oke, okay, sip. Oke, okay. Saya Tri Hikmawati dari TMS Creative, founder dan design director gitu. TMS Creative itu berdiri tahun 2014. Ya, kita sebenarnya lebih fokus research-based interior architect projects gitu. Jadi sebenarnya lebih ke fokus terhadap interiority gitu. Jadi lebih ke interioran lah gitu. Nah, project yang kita banyak kerjakan saat ini itu lebih banyak residential, cenderung ke apartment, landed house, show units juga, dan juga beberapa commercial and hospitality. Oke. Okay. Ya, terima kasih Bu Tri untuk perkenalan singkatnya. Kemudian mungkin Pak Arief bisa perkenalkan diri singkat. Oke, selamat malam semua. Saya Arief dari PT Kuadra Dinamika Internasional. Kebetulan saya juga dari divisi furniture and kitchen, di mana memang sangat cocok dengan topik malam ini, yaitu mengenai kitchen trend dan remodeling. Jadi, saya rasa juga topik yang sangat baik dan sangat bagus. Semoga dapat berguna untuk para pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Ferry untuk perkenalan diri.
Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya dari tim technical support dari Quadra. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit masalah instalasi. Jadi untuk yang berhubungan sama instalasi top table maupun furniture bisa dibahas dalam acara kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. Oke, mungkin acara malam ini saya akan langsung mempersilakan pembicara kita yang pertama, Bu Tri Hikmawati, silakan Bu untuk presentasinya. Langsung. Oke, ya. Saya share screen dulu ya, sebentar. Oke. Sudah terlihat, sebentar ya. Masih starting, Bu. Masih starting. Ya. Saya full screen. Oke, okay. Masih starting. Oh, masih ya? Duh. Yeah. Oke. Okay. Yap, silakan Bu Tri. Sudah, sudah. Oke, okay. Malam semua. Ini saya ada special request untuk menyampaikan apa presentasi saya in English. So, good evening all. So I shall present in English tonight. Hope everybody is well and can hear me clearly. Yeah, bisa dengar. Okay. First of all, I would like to discuss about kitchen design basics, because I think before we discuss about trends, we should discuss what is a kitchen as a basic for understanding. So the first, I will discuss more about spatial configuration, where it's more about placement and relationship with other other rooms and areas. So secondly, it's about kitchen flow. So it has to do with the standard cooking to preparation flow. So that is very, not only basic, but is very important. And the last is actually about the design concept and trend, as we are hoping for to discuss tonight. So next slide is, so first of all, we should understand what is a kitchen. So a kitchen is actually, we can see it as a space. It's a space, whether it's a spatial configuration, whether it's enclosed, like a closed plan, as you can see now, or whether it's an open floor. So why is a spatial configuration important? Because it has the relationship between rooms that is important, whether it's near the dining or living, butler kitchen, etc., to whether it's a level, first level or second level. So I'm going to discuss slightly what is enclosed kitchen. So it's a within an enclosed room, usually with a door or walls or boundaries. This can be used to hide clutters and mess. Also, we can experiment with the door design. So whether it matches the other interior, camouflage doors, or even different materials such as glass, as you can see on the top right. And so closed plan gives a more private feel. So what's the difference between the enclosed and the open floor plan? So open floor plan here is a kitchen without walls, boundaries. So it gives greater access to other activities. The advantage is to give the space a wider feel because it's connected to other rooms. So the downside are the noises, the smell, which can actually be entertaining, but sometimes it's disturbing. So those are the spatial configuration. And the second we should understand first is the kitchen flow, because I think the kitchen flow, as you can see, there are several shapes that can be made for a kitchen, which usually depends on both available space within the room and cooking activities. So you can see there's a pantry area, there's a storage area, sink, where it is a wet area or preparation, and also the cooking. So this is very essential to how you redesign kitchens. So the available space, it means that whether it's an enclosed or open, as I discussed before, and then how large or small is the space, the dimension of it,
And the last is the cooking activities. So what kind of food you usually cook? As some process need different kinds of preparation. This also depends on culture. So if it's an Asian culture or a Western culture, sometimes the height are different. So these shapes are linear on the left, like in the middle. You can see it with an island, it becomes a gallery kitchen. And then the next is an L-shaped kitchen, and the last is a U-shaped kitchen. So this is the main talk we're going to discuss, which is actually about the trend. So I think trend is more about also the concept with its relation. What is the relation? I think the colors, the materials, I think everything needs to be a united or a unified design. So which the color usually highlights the kitchen design, and the materials usually unify a design idea. And then lastly is the space. So the space is to organize the spaces such as storage or hidden areas. So let's talk about what is the space, the zone, like the concept. So the first trend, I think for 2020 is still the natural harmony. Why is it natural harmony? Because I think we crave environmental friendly materials. We also crave to be near nature. So the first trend is, I think it's natural harmony, which combines materials with natural feel, texture, and some materials used from nature and others, a composite element, which give the look of nature itself. So this is the natural harmony. As you can see, there's marble, there's wood, and there's other kind of stones. So the second trend is actually trying to mix a little bit of colors. Yeah. So the meaning, to extend the meaning of nature with a slight twist. So that's mixing color. As you can see, you have a more bold green color. So here it's a study case. It's actually one of our project that just finished. It's a show unit at LV apartment. It's just going to be launched like mid next month. So this is kind of like a private preview, okay? So the show unit is actually in Alam Sutra, and it has a concept of a playful treehouse. So why is it a playful treehouse? Because the actual apartment has a theme of bringing the forest into the homes. So we thought that bringing nature into the interior can give a different look, like a thematical. So here the design implementation for the paint tree is mixing the colors of nature in harmony, as I said in the first trend, to the interior as a whole. So using grayish, green paint, finished cabinets with wooden accent to create that feel of environmental friendly look. So as kitchen has to be related or connected to other rooms, so you can see that we should always consider the integration. So other panelings, or whether it's an open plan or not, so it's connected to the dining room. So it has to be a unified form with the paint tree itself. So the project is a show unit. So it was a more direct design process. And we chose an open plan because the resident functions within an apartment. So we need a feel of a greater space. Yeah. So that's for the first, second trend that we thought that the study case is applicable. On the third trend, this is actually, for me, is exciting because I love to use colors in my design. And the third trend is actually a simple accent color with unique shape. So I think this creates drama and striking hues, which, you know, sometimes paint tree can be something to display. So when you have something to display and then you cook, when you're happy, it's very nice to be invited in this dramatical interior. So for me, this has a relation to the second study case that is the same design LV apartment. So, but it's a two bedroom apartment
which here the concept is actually the colors of tropical forest. So as you can see, we're playing that choosing an accent mint color to become a vibrant element within the interior. It becomes a something that is integrated and pop out with the feel itself. So as it is an open plan, again, because it's a residence apartment to create that bigger and spacious feel, with the concept using the colors, so we need to balance that colorful tones and contrast. So we can also create a different backsplash. As you can see on the right, it has its different backsplash compared to the top table in creating a fun and playful theme. So before, we can see that the top table and the backsplash are the same material, but here we can actually play with it, okay? So the fourth trend is about clutter-free kitchen. So what is a clutter-free kitchen? It's nearly everything put into place. So storage and more serious or monochromatic unified color scheme. So I think it will be appealing to those who wants to look more sophisticated and more, how do you say it? Masculine, probably, yeah? So for this study case here, so as you can see, because TMS is research-based design firm, we don't like have a typical, how do you say it? Like style, because all our conceptual base are actually research. So for this one is a resident eight apartment, one of the unit, which is a one bedroom unit, and it's a remodeling kitchen. So as you can see that before, the kitchen on the left has a linear shape. So this is before the remodeling, which gives a room to the space for circulation and addition, but lack of storage. So to look at the aesthetics and function, I thought that it needed a different feel and also a different shape. So we designed into a U-shaped kitchen with additional function, which is a breakfast table. So again, designing a kitchen or pantry should always be integrated as a unity of interior space. So this was a one area open space. So we thought we wanted to unify that, yeah? So the third trend, the fifth trend is actually about pure and simple. I think that geometry and simplicity will always be there, like because not everybody likes to have so many colors or different materials. So here the materials and the colors are more monochromatic, yeah? And for here, the study case that we brought up is actually is another unit at Residence 8 apartment. And it's a remodeling from a very tight space, as you can see on the left, to giving a more spacious feel. So how did we come up with that? Well, first, we demolished the wall on the right to psychologically expand the view and spatial feel. So we did a little bit, not only demolish the whole cabinet, we demolished the wall. So I think that is something that interior designers or interior architects will think of space. So kitchen for us is not only about a kitchen, but it's also about a space, yeah? Then we designed a monochromatic and clean lines, as you can see on the right, against a modern classic interior to create that simplicity. So even though that the client wanted a little bit of classic, but we thought that the modern can be balanced in the interior. So lastly, as you can see, the materials that we use is actually a reflective finish. It's a bronze mirror to create a wider space. So that's the thing, one of the things that we can do to remodel is actually removing something like a wall, or we can change the materials. So to see the whole space is something like that. That's the dining and it's connected. And you can see that the details is just clean lines, yeah? So the
six kitchen trend, I think it's nowadays as a technology is becoming more and more popular. So this system can be a high tech or using new modern accessories elements to create automatic storages systems combined with smart appliances. So you can see that kitchen can always be hidden, as you can see on the bottom middle, that the whole door can hide the kitchen itself. Yeah, so those kind of systems are coming to be a trend. Yeah, and I think the last one, I think it's always going to be timeless, is a vintage look. Yeah, so the vintage look is combination between like a farm look, or can be country, or actually can be classic. I always call it vintage because I think it's very interesting to see the details, and also it can be combined with a modern interior or inspired theme. Yeah, but I think for kitchen trend, as you can see, we always look at the, it seems that we look at the colors and the materials, but actually we also need to understand a little bit of the kitchen lighting and accessories. So in 2020, I think a lot of things are, becoming more more modern and more technology-wise with like LED lightings and stuff. So I think first, pendants. So pendant lighting, I think is very interesting because you can give a focus on a breakfast table or a bar. Yeah, and also under cabinet lights, it makes the pantry more alive and more interesting. And the third is actually indirect lighting. So you can only see the light effects, but not the source. And beautiful backsplashes, it becomes more and more a trend, especially with different designs nowadays. And the last is metal finish accessories. So this is also, I think, one of my favorites, because nowadays you can choose between whether you want it to be a chrome look or a gold look, like as you can see on the screen, or actually like a bronze look. So there are so many different metal finishes nowadays. And not to forget, appliances. Well, I think appliances in trend, it's very important, because especially in remodeling, people want their appliances to be updated, not to be outdated. So what kind of appliances are trending nowadays? So it's like the touch and swipe, the clean lines, even the synced appliances, meaning synced appliances, it's a smart. So if you have a smart home system, it can actually sync with the appliances. So also there are like unique shapes. Number three is a unique shape hoods, the cylinder, like metal. So that is also interesting nowadays. And the fourth is more and more storage for freezer. And the last is different kinds of look, like style. It can be vintage, can be retro, but in a based on technology as well. So I think trend, again, is not only about colors and materials, but I think it needs to be combined with every elements which can make a pantry or kitchen be more interesting and exciting to be in that space. So the last and not least is understanding tabletop finishes. I think this one is a very long conversation, actually, if we kind of like discuss one by one. But that's why I made a table for all of you to kind of understand the differences, because some people always ask me what is the best, or what is the most economical value, okay? So I think it all depends on not only what kind of style or trend that we want, but we need to understand the different finishes and whether that finishes is right for your pantry. So maybe I would just discuss slightly about each different things, yeah? So the solid surface, you can actually, I think for me, I've been using almost all of this top table, okay? So
I will just share my experience. So for solid surface, we can actually use that for bending. So you can have a really unique tabletops which can actually be curved or whatever. So the shape is actually bended. So it is popular since the late 80s and the early 90s, but it has a more uniform look. And then quartz or sandstone. So quartz is actually 93% crystals and it has a resin. So sometimes we have to be careful on the heat problem, but it's also a trendy object nowadays, quartz and sandstone. What about granite and marble? So the difference is the granite is much more harder and marble sometimes is, for me, is much more prettier. But the thing is with marble, sometimes it's quite porous, yeah? But the granite, the thing is when it's cracked, you need to think again. So what's the difference between sinter stone? So sinter stone is actually 100% crystal, so natural stones combined, and it's no resin at all, okay? So it's processed through sintering, so it's more like maybe it's a form of a heat, something like that. And as you can see, the durability also, you can see the differences. And what we can see that durability from quartz and sinter stone are very similar. But I think the best about sinter stone, what my experience is that it's weatherproof. So you can use the interior, you can use it exterior, and it has an extreme thermal shock resistance. So most are stain-proof, like all the solid surface, quartz and marble, even marble when you have to stain it as well, you put a coating. So the stain, it will be more less. But sinter stone, because it's all 100% neutral, like natural stones, so it's very hard to chip and easy to clean, so it's non-porous. So maybe the last things I would like to say about the design trend, I think tabletops nowadays, it becomes more simple and people will look at more, durability, yes, and sustainability, and also that requirements for the extreme thermal shock resistance. I think that is something nowadays people are craving for. So the last words I would like to say that one of the sinter stones available in Indonesia is actually from Quadra. So I will give you back to the host, and I would like to thank you for listening to all of that. I think there's a lot of things that I was saying. So thank you very much. So thank you. Makasih, Butri, sudah panjang lebar memaparkan mengenai kitchen trend sekarang ini yang ada. Dan juga mungkin beberapa pilihan untuk countertop tadinya ya. Nah, sekarang ini kita akan beralih ke Bu Valerie yang akan lebih menjelaskan lagi kitchen trend yang ada sekarang ini dari Creata Interior. Silakan Bu Valerie, waktu dan tempatnya. Oke, okay, thank you Pak Teo. Ya. Sebentar saya share dulu ya screen-nya. Oke, okay. Udah masuk? Sudah, silakan Bu Valerie. Yeah. Saya mau menambahkan aja yang udah disampaikan oleh Ibu Tri. Thank you banget Bu, itu mantap banget. Ini saya tambahin sedikit lebih detail mengenai kitchen trend and remodeling. Kalau ngomong kitchen, itu menurut kami sih topik yang menarik banget. Karena kalau orang bilang kitchen itu heart of the house. Dan kami agree banget. Karena mau rumah besar, rumah kecil, mau di apartemen, di ruko, pasti punya kitchen. Jadi, bagaimana kita bisa mendesain kitchen yang benar-benar efektif dan fungsional untuk penggunanya? Oke. Okay. Bentar ya.
ya. Oke, melanjutkan dari Ibu Tri, saya ingin menambahkan sedikit aja tips and trick ketika kita mau remodeling kitchen. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, workflow. Kedua, material selection. Dan ketiga, functionality. Jadi workflow itu persis banget yang Ibu Tri udah sampein. Setuju banget nih, Bu. Jadi kan memang pembagian kitchen ada bagian dari cooking atau baking. Ataupun ada storage, juga ada preparation, dan ada juga area cleaning. Saya coba tunjukkan dari study case yang pernah kami kerjakan. Nah, ini contoh aja ya, Pak. Ya. Jadi, kita punya klien, dia punya rumahnya di landed houses. Jadi, owner ini ibu rumah tangga, ya suaminya bekerja full time dan punya anak. Dan kita harus tahu dulu penggunanya siapa sih, bagaimana dia akan menggunakan kitchen tersebut. Owner tersebut masaknya nggak heboh-heboh, paling cuma manasin makanan, ataupun masak sehari-hari, breakfast. Jadi material yang dipilih pun nanti menyesuaikan apa yang kebutuhan ibu ini. Dan dia juga bilang temanya adalah American classic. Nah, maka dari tema itu kita bisa ngulik nih. Untuk memulai desain, tema itu tuh kira-kira apa aja sih elemen-elemennya. Jadi misalnya American classic, biasa kan pakai pintu panel. Itu bisa di duvo, bisa dengan duvo abu atau putih. Sedangkan panelnya sendiri juga banyak variasi. Ada yang polos, ada yang lebih berprofil. Nah, misalnya Amerika klasik seringnya pakai backsplash-nya subway tile atau dia pakai handle. Handle-nya ada yang cup, ada yang ada kayak bonggol. Nah, itu yang bisa kita ulik untuk mendekatkan kebutuhan owner ke desainnya. Nah, dari case study tersebut, barulah kita mulai mendesainkan. Ini kitchen dengan space dan kebutuhan yang owner butuhkan. Di sini saya akan jelaskan pembagian zoning-nya. Jadi misalnya area storage. Storage itu ada storage basah yang harus disimpan di lemari es, juga ada storage kering. Jadi kalau yang kering itu lebih ke lemari tertutup. Dan sebelahnya storage, ini ada cleaning area. Cleaning area berarti ada sink, ada tempat storage untuk piring kering. Jadi dari kita dari lemari es, mau bersihin langsung ke sebelahnya aja, misalnya mau cuci buah, cuci sayur, itu posisinya nggak begitu jauh. Dan atau mau cuci piring, kita langsung letakin lagi di atasnya. Jadi di atas sink langsung ada rak piring yang udah ada tray-nya. Daripada kalau kitchen zaman dulu mungkin punya tempat piring di sebelah sink, tapi kita coba suggest ke owner gimana biar kitchen itu bisa terlihat selalu rapi. Jadi di sini kasih aja rak piring di atasnya. Kemudian juga ada area cooking. Nah, area cooking ini penting banget. Yang tadi Ibu Tri jelasin mengenai kitchen appliances, itu kita harus benar-benar tanya juga ke owner. Memang sekarang kan banyak teknologi berkembang terus. Tapi kitchen appliances tuh harus tahu dulu sebelum kita memulai kitchen. Memulai mendesain kitchen. Karena antara kompor, apakah dia kompor tanam, apa tidak, hood sendiri, ada berbagai macam hood. Misalnya kalau owner pilih hood yang biasa, kan jaraknya biasanya 60 cm. Tapi kalau owner pilih hood yang ada leher, itu biasa lebih besar, maka jarak dari top table hingga ke hood 70 cm. Kalau kita salah, nanti adanya hood jadi kependekan. Jadi saat masak bisa kejeduk. Gitu. Atau kalau owner pilih hood yang untuk island, yang ada turbonya, berarti jaraknya harus 1 meter. Nah, jadi kitchen appliances ini akan mengarahkan layout kitchennya seperti apa, kebutuhannya juga seperti apa. Yang terakhir ada area preparation. Seperti di gambar, ini preparationnya di sebelah kiri, yang juga bisa dijadikan breakfast table. Jadi kalau emang preparationnya untuk breakfast table, kita harus siapin juga tuh area duduk untuk orangnya, harus dikasih space duduk, biasanya 30 cm, kaki masuk, itu nyaman. Jadi selain kitchen cantik, kenyamanan dari pengguna itu sangat penting. Siapa penggunanya juga penting. Jadi ketinggian meja, apakah
orangnya tinggi, mejanya harus 90 atau mejanya cukup 85, itu benar-benar kita harus tanya di awal. Oke. Selain itu, ada juga storage untuk benda-benda yang memang koleksi. Jadi tadi ada storage basah, storage kering, dan ini storage untuk dekorasi yang biasanya jarang digunain. Misalnya punya piring-piring cantik, kalau keluarnya pas ada tamu. Nah, jadi ditaruh di lemari yang berkaca. Dan biasanya lemari ini menjadi menunjukkan kepribadian dari owner, karena menunjukkan koleksi-koleksinya, hobinya apa, dia bisa taruh di situ. Oke, itu sedikit tentang flow dari kitchen. Jadi setelah kita tahu owner kebutuhannya apa, kemudian kita bisa bikin layout, dan kita pun harus menentukan material yang akan dipakai. Saya mungkin cerita sedikit lebih detail untuk meneruskan tadi Bu Tri. Material selection. Di sini material memang ada banyak banget, tapi saya mau fokus aja ke backsplash dan top table aja. Jadi countertop atau top table itu bagian yang sangat besar ya kalau di kitchen. Dan menurut saya investasi untuk bagian itu pun besar. Karena harganya memang nggak murah juga. Dan dia sangat eye level, jadi pemilihannya itu sangat menentukan gaya desain dan look yang ada di kitchen tersebut. Dan untuk bisa memutuskan kira-kira top table apa yang cocok atau yang masuk dengan temanya, yang menjawab kebutuhan owner, saya mau ngulik dikit nih, kira-kira antara top table 1 dan 2 itu plus minusnya apa sih? Gitu. Nah, ini sedikit ada info mengenai pro and cons. Tadi Ibu Tri juga bawain mengenai natural harmony. Nah, saya rasa sering orang yang kalau pengen rumahnya kelihatan natural, dia suka kalau top table-nya kayu. Nah, karena dia akan membawa rasa warm, rasa nice. Biasanya yang cocok desain gaya country atau Scandinavian itu topnya pakai kayu. Tapi sayangnya, di Indonesia mungkin kurang cocok dengan top table kayu. Pertama, Indonesia kan lembab. Kedua, banyak rayap. Nah, dengan begitu maintenance-nya lebih susah. Dan top table kayu ini cenderung sedikit bau, karena kayu itu kan natural ya, dia punya bau sendiri. Kemudian warnanya bisa berubah, dan juga kita harus rajin-rajin diseal. Karena permukaannya itu dijaganya dengan diseal berapa lama sekali. Nah, ini bisa dibilang top table kayu ini sedikit high maintenance. Yang kedua adalah yang batu alam. Ada marble dan ada granit. Nah, kalau marble dan granit ini, mereka natural material. Jadi setiap slabnya berbeda, motifnya pun berbeda, tapi mungkin potongannya dari batu yang sama sedikit mirip, tapi nggak mungkin 100% sama. Jadi itu uniknya batu natural. Juga marble ini timeless, kelihatannya elegan, bersih. Biasanya kalau suka warna putih yang ada uratnya, itu pakainya marble. Nah, kalau dia juga dingin, sering banget dipakai kalau misalnya bikin kue gitu. Kalau ke mall-mall lihat restoran jual pizza, dia show pasti itu pakai marmer. Tapi sayangnya dia juga ada kelemahannya. Jadi marble ini porosnya sangat besar. Jadi dia bisa menyerap stain dengan mudah. Misalnya kita lupa tuh taruh kecap, taruh saus atau minyak. Kalau nggak langsung dibersihin pasti jadi stain. Stainnya pun bisa menyerap banget ataupun stain di atas. Kalau stain di atas itu masih bisa dibersihkan. Tapi kalau udah menyerap banget itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bahkan air pun di samping sink itu tuh bisa bikin jadi stain kuning-kuning-kuning. Jadi kan sayang ya kalau kita udah invest untuk top table ketika jadi cantik, bagus, tapi mungkin perawatannya salah. Nah, itu udah nggak bisa dibersihkan. Ya kalau mau bagus lagi ya ganti total. Gitu. Terus kalau granit itu juga bagus, dia lebih kuat dari marble, tapi kalau dari corak warna dia cenderung lebih gelap.
Jadi kalau kitchen-kitchen tren yang sekarang itu lebih suka yang warnanya putih, kitchennya jadi terang, bersih, cocoknya marmer. Tapi tadi kelemahannya gitu. Sedangkan granit memang lebih padat, walaupun dia masih berporos, tapi warnanya cenderung abu, hitam, tapi tetap ada desain yang cocok untuk tipe ini. Yang berikutnya adalah solid surface. Ya betul banget Putri, kalau solid itu bagusnya itu kan nyambung semua. Jadinya ketika plinnya dia bisa nyambung, terus sinknya bisa dibentuk juga. Jadinya joinnya nggak ada dan lebih hygiene. Biasanya yang pakai solid itu memang rumah sakit yang butuh lebih hygiene. Tapi sayangnya solid ini pun mudah scratch. Jadi dia tuh juga nggak mudah tergores, mudah ternoda juga, dan tidak tahan panas. Jadi kalau di area kompor, samping-sampingnya solid itu sebetulnya kurang rekomendasi ya, itu negatifnya. Material yang selanjutnya adalah quartz dan sinter stone. Kalau quartz itu memang batu kuarsa yang udah dengan material lain, yang udah dikompres, dan dia memang lebih tahan scratch, stain, dan scorch. Dan dia juga, karena printing ya, ini bisa dibilang kan buatan, dia bisa menyerupai marmer. Untungnya, quartz ini bisa dipakai untuk top table, tapi dia kalau untuk outdoor nggak bisa, karena dia nggak UV proof. Dan karena ini buatan, jadi memang ada beberapa slab, pilihan slab. Tapi kalau untuk dipakai area lebar, pasti ada pengulangan, jadi bisa aja kelihatan fake. Gitu. Kalau sinter stone ini juga sangat bagus sekali. Ini yang saya tahu nih material yang dipakai Quadra, dia itu fireproof, tahan api, dia juga tahan baret, dia juga tahan panas. Jadi ibaratnya kalau mau masak di langsung top table-nya tuh bisa gitu, motong-motong ataupun nggak sengaja panci, nah dia aman. Juga non-porous, dan yang nilai plusnya dia UV resistance. Jadi kalau ada kebutuhan mau pakai untuk di lantai, outdoor, teras, itu aman-aman aja. Oke. Setelah countertop, backsplash juga penting banget. Jadi backsplash juga ada beberapa pilihan seperti cermin. Cermin memang betul akan kelihatan elegan, modern, dan akan membuat dapur kelihatan lebih luas. Gitu, more spacious. Tapi sayangnya, kalau backsplash dipakai di dapur, dan memang dapurnya dipakai secara sering, itu oily, dan ngebersihinnya pun nggak mudah. Bersihin oil di kaca, harus rajin-rajin, gitu. Dan kalau masaknya heboh, gitu, ya bisa juga kepentok, retak, atau gompel, itu mungkin terjadi. Material lain yang sering dipakai adalah keramik atau mosaic tile. Nah, ini salah satu pilihan yang lumayan ekonomis, lumayan murah dibanding yang lain, tapi look-nya juga bagus. Dan modelnya sekarang mosaic macam-macam, jadi bisa mempercantik dapur dengan gayanya si mosaic itu. Tapi yang tukang yang mengerjakan juga harus profesional. Karena mosaik itu nut-nya banyak, jadi kalau seandainya pengerjaannya kasar, sambungan-sambungan antar nut-nya nggak rapi, ya itu dapurnya udah langsung mata ngelihat, wah itu udah kayak kecantikannya bisa hilang. Yang selanjutnya itu batu, seperti tadi ada sinter stone, quartz, ataupun marble, dia juga bisa dijadikan backsplash. Jadi keuntungannya seperti yang tadi saya jelaskan untuk top table. Lebih resisten, lebih tahan durable, gampang dibersihin, dan kalau memang dipasangnya satu slab besar, nah itu kayak seamless, itu berarti dia nggak punya nut. Jadi kelihatannya clean, bersih, dan ya tadi, gampang dibersihinnya ya, karena nggak ada nutnya. Yang terakhir, ini stainless steel. Stainless steel, buat saya pribadi sih, saya ngerasa terlalu kayak dapur-dapur di restoran, terlalu industrial begitu. Tapi ya memang durability-nya sangat tinggi. Makanya restoran itu masak heavy, dia pakainya stainless. Oke. Ini beberapa case study
yang memperlihatkan gabungan antara Bexpress dan Talktable. Ini misalnya adalah subway tile kita gabungkan dengan marmer. Di sini marmernya pakai Ariston. Dan bisa juga karena dia berurat, uratnya kita nyambungin ke meja makan, jadi dapurnya juga kelihatan clean look, bersih gitu. Ini adalah contoh gabungan juga antara quartz dan bronze mirror. Tadi seperti saya jelasin, kalau ada kompor, masaknya heboh, sebetulnya itu kurang disarankan, tapi kalau memang dapurnya enggak heavy pemakaiannya, itu bakal cantik banget. Oke, ini misalnya batu dengan batu. Kayak top table-nya Bexpress dengan topnya dia materialnya sama. Cantiknya adalah uratnya bisa nyambung. Dan elegannya pasti dapat banget. Oke. Demikian untuk material, sekarang saya masuk ke functionality. Jadi selain kita udah tahu nih brief dari owner, kita udah menciptakan workflow-nya, udah pilih material yang sesuai dengan tema desain, kita harus berusaha menciptakan desain yang punya fungsi semaksimal mungkin. Oke. Ini sedikit cerita mengenai case study lagi. Jadi di sini, ini misalnya dapurnya kecil banget untuk studio apartemen. Jadi gimana caranya kita bisa memaksimalkan dari space yang kecil untuk memenuhi kebutuhan owner. Di sini ownernya dia pasangan baru menikah, keduanya bekerja, dia tidak butuh dapur yang benar-benar dipakai setiap hari. Temanya pun modern aja, minimalis, yang penting kelihatan clean, bersih, dan permintaannya adalah isi, maintenance, dan punya storage yang banyak. Oke, maka kita bagi ada di mana aja sih storage-nya bisa diletakin. Nah, salah satunya di tall cabinet ataupun di storage tertutup. Bisa juga di storage kebuka dan di corner-corner lemari itu bisa digunain juga. Contohnya, kita dengan menggunakan kitchen compartment. Jadi di tall unit itu kita bisa install lemari-lemari yang memang diletakkan untuk menyimpan kebutuhan makanan. Tapi kompartemen ini menurut saya nggak semua ibu-ibu suka. Ada ibu-ibu yang suka masak, punya pancinya banyak, dia malah nggak gitu suka nih punya kompartemen seperti ini. Katanya kalau dipakein kompartemen, malah space yang ujung-ujung lemari nggak bisa naro. Tapi kalau memang apartemen yang barangnya cukup satu, dua, kita sih menyarankan sekali kalau menggunakan kompartemen seperti ini, karena mempermudah peletakan. Gitu. Jadi untuk lemari yang tinggi itu lebih menyimpan makanan. Terus di siku kita bisa taruh lemari sudut. Dan untuk lemari atasnya itu pun agak nyempil, jadi kita pakai tarik. Nah, hal-hal ini secara fungsi akan membantu owner. Oke, ini sedikit tips aja. Tadi saya ada singgung mengenai lemari corner. Jadi corner itu kan sukanya jadi space mati. Naruh barang apa-apa susah. Jadi ada trik-triknya, kira-kira pertama kita bisa pakai lemari sudut yang memang ketika pintu dibuka, dia bisa keluar. Nah, jadi naruh apa-apa mudah. Kedua, kita bisa pakai pintu yang kedua-duanya kebuka. Tapi kalau ini pintunya satu bibir lebih panjang daripada bibir satunya. Berarti saat buka tutup nggak boleh kebalik juga. Tutup satu, baru satunya. Yang ketiga, itu adalah dengan lemari yang pintunya gandeng. Nah, pintu gandeng ini kelemahannya, karena satu engsel untuk menahan dua pintu, jadi cenderungnya jadi berat. Lama-kelamaan ketika ditutup, pintunya harus diangkat dulu, karena dia nggak akan tutup dengan mudah. Jadi yang ketiga ini, pertamanya bagus, tapi ke depannya, mungkin dari segi durability-nya, ya nanti bisa ada masalah di kemudian hari. Oke. Kira-kira demikian. Mungkin saya sedikit sum up. Sekali lagi, kalau
kita mau desain kitchen, jangan lupa pikirkan workflow-nya, jangan lupa pikirkan material, dan ketiga, untuk memaksimalkan kitchen, kita masukin function-functionnya sehingga kebutuhan owner bisa terpenuhi. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Valerie untuk pemaparannya mengenai kitchen remodeling. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para tamu undangan, tadi kita sudah mendengar dari Ibu Tri, kita sudah mendengar juga dari Ibu Valerie mengenai beberapa pilihan untuk top table-nya, untuk terutama untuk kitchen. Nah, sekarang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Arief, ya, dari Quadra, mengenai kitchen top dari Sinterstone, seperti apakah itu, waktu dan tempatnya, kita persilakan Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Teo. Terima kasih Bu Tri, Bu Valerie yang sudah menjelaskan mengenai topik kitchen trend and remodeling pada malam hari ini, di mana saya sudah mendengar penjelasannya cukup baik, cukup detail, dan cukup bermanfaat. Jadi dari pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh Bu Tri dan Bu Valerie, saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan gaya hidup modern dan perkembangan teknologi sekarang membuat desain dapur tuh menjadi suatu mode atau tren. Jadi kalau tadi kita lihat mungkin dari Bu Tri menjelaskan kitchen trend sampai 1 sampai 6 dan cukup banyak ya itu macam-macam kitchen trend tersebut. Jadi kesimpulannya juga sekarang kitchen tidak hanya sebagai tempat memasak saja tetapi sudah beralih menjadi fungsi keindahan kalau kita lihat. Nah, salah satu mungkin yang kita harus pikirkan yaitu salah satu elemen penting dalam pembuatan suatu dapur, kita harus memilih bahan material yang benar-benar membuat area masak itu tuh menjadi nyaman, aman, dan mudah perawatannya. Nah, mungkin salah satu bahan yang notable yang mungkin hari ini akan saya jelaskan yaitu produk Quadra atau Sinterstone. Mohon maaf, Bu Valerie, tolong di-unshare dulu biar Pak Arief bisa share filenya. Terima kasih. Silakan Pak Arief. Oke. Oke, saya mulai. Mengapa Quadra sangat kita rekomendasikan untuk countertop kitchen terutama? Pertama, di sini kita akan menjelaskan 8 poin kelebihan dari Quadra untuk countertop kitchen. Satu, yaitu stain and chemical resistant. Di mana tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail juga dari Bu Tri dan Bu Valerie bahwa dari produk Quadra tersebut non-poros atau daya serap airnya hampir mendekati 0%. Sehingga untuk stain noda atau noda itu kita tahan terhadap noda. Terus kedua, UV resistant. Kalau UV resistant mungkin kalau kita lihat tadi dari desain kitchen yang sudah ada, itu kebanyakan desain dari suatu kitchen itu tuh tidak jauh dari letak suatu jendela karena untuk berfungsi sebagai sirkulasi cahaya. Nah, di sini produk Quadra ingin membuktikan bahwa dengan masuknya sinar UV ke dalam suatu dapur atau kitchen top, itu tidak membuat warna dari si Quadra tersebut pudar atau berubah. Mungkin nanti saya akan jelaskan mungkin produk-produk lain yang bisa tidak anti UV ya. Ketiga, fat resistant, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kita tidak mudah pudar warnanya. Keempat, kita no harmful substance, di mana produk Quadra sendiri terbuat dari material atau komposisi material yang aman atau non-toxic. Dan kelima, durable, yaitu memang produk Quadra yaitu tahan dan lebih kuat. Keenam, easy to clean dan maintenance, boleh kita simpulkan bahwa produk Quadra sendiri adalah low maintenance, dikarenakan sudah jelas kita stain resistant,
sehingga untuk pembersihan pun sangat mudah sekali. Kita cukup membersihkan dengan cairan pembersih yang biasa dijual di supermarket-supermarket yang ada dan tinggal dibersihkan. Dan keenam, kita fireproof atau anti api. Jadi itu benar-benar kita aplikasikan untuk kita bakar langsung ke atas permukaan kuadra, itu tidak membuat si permukaan kuadra tersebut rusak atau berubah warna. Dan terakhir, kita scratch resistant atau tahan terhadap baret. Di sini mungkin tadi sudah dijelaskan juga secara detail oleh Bu Valerie dan Bu Tri. Nah, mungkin salah satu poin yang terpenting juga dari produk kuadra tersebut, dari beberapa varian ukuran, kita ada varian ukuran yang terbesar yang kita sebut sebagai big slab atau jumbo slab. Di sini dapat dilihat bahwa slab terbesar atau big slab kita itu dengan panjang maksimum sampai 3,2 meter. Sehingga kalau saya lihat ini sangat memudahkan dari tim desain atau kitchen maker untuk mendesain suatu dapur, terutama kitchen top. Karena mungkin kalau ingin mendesain suatu dapur yang besar atau island yang cukup besar, kita membutuhkan suatu material yang besar pula. Karena kita ingin menghindari adanya banyaknya sambungan atau nut yang membuat mungkin tampilan yang tidak begitu bagus kalau terlalu banyak sambungan. Sehingga dengan slab yang cukup besar ini, sangat bermanfaat dan sangat berguna dalam suatu desain kitchen top. Nah, tadi juga sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Valerie dan Bu Tri mengenai perbandingan antara kuadra dengan produk-produk lainnya yang ada di pasaran. Di sini topik pertama yang akan saya bahas mengenai heat resistant. Jadi mungkin di sini saya lebih detail mengenai poin-poin penilaiannya. Seperti di sini penilaian yang kita lakukan dengan nilai berupa bintang. Dan grade bintang tersebut kita beri nilai dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah nilai yang kurang baik, dan yang 5 adalah yang paling baik. Di sini kalau untuk heat resistant, kita lihat memang sinterstone atau kuadra itu yang paling baik. Karena memang sudah diketahui bahwa kita tuh fireproof, sehingga tuh terkena api langsung pun tidak bermasalah. Mungkin beda dengan yang tadi kalau kita lihat solid surface ya, di sini bintangnya 1, dikarenakan solid surface itu komposisi materialnya bukan dari batu. Komposisinya tidak terdiri dari komponen batu alam, tapi melainkan kebanyakan komposisinya terbuat dari polimer resin. Sehingga memang tidak tahan terhadap panas. Dan kalau kita lihat yang lain, mungkin granit ya cukup keras untuk heat resistance-nya. Perbandingan yang kedua yaitu hardness level, yaitu kekerasan. Di mana kita bisa lihat di mana sinterstone atau kuadra dan quartzstone mempunyai nilai yang sama, yaitu bintang 4. Karena memang kalau kita lihat dari tes MOSH, yaitu mengenai hardness scale-nya, di sini kalau kita kasih poin 1 sampai 10, yaitu untuk 1 yang paling rendah, yaitu kalau kita lihat dari hardness scale, 1 itu adalah kapur. Kapur adalah batu yang paling lunak. Makanya untuk MOSH-nya itu adalah 1. Dan 10 adalah diamond, di mana MOSH-nya ada 10. Di sini kalau kita lihat sintered stone, kita masuk MOSH-nya dari 5,5 sampai 8. Sehingga untuk yang 8 itu sudah mendekati diamond. Makanya kita sebut untuk skala kekerasan cukup baik untuk sintered stone. Untuk poin ketiga, UV resistant. UV resistant tadi juga kalau kita lihat untuk poin terbesarnya kita bintang 5 yaitu sinterstone. Karena kalau kita lihat memang pertama produk-produk tersebut tidak mengandung resin, polimer resin. Beda mungkin dengan produk-produk lainnya yang ada di pasaran seperti quartz yang mungkin mayoritasnya memang komposisinya dari stone powder. Tapi masih ada sekitar 5-7% menggunakan polimer resin. Dan kedua solid surface, di sini kita lihat bintang 1, dikarenakan seperti kita ketahui tadi, komposisinya 100% adalah polimer resin yang tidak anti-UV. Untuk stain resistant, ini kita berikan poin juga untuk sintetsun bintang 4, dikarenakan memang produk kuadra sendiri non-poros,
sehingga untuk stand itu lebih tidak mudah karena tidak menyerap noda. Dan kalau kita lihat yang paling untuk stand resistant bintang 1 yaitu marble. Kenapa marble? Karena marble seperti kita ketahui matra tersebut mempunyai pori yang cukup besar, cukup banyak, sehingga mudah sekali untuk penyerapan noda. Dan untuk pori-pori yang terbesar kedua setelah marble yaitu granit. Sehingga kalau kita lihat memang untuk granit kita kasih bintang 2. Nah, untuk produk kedua kuadrat sendiri, motif kuadrat tersebut kita mempunyai beberapa macam motif seperti marble look, cemento look, metal look, quartz look, dan stone look. Mungkin nanti ini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi mungkin nanti bisa diakses di website kita untuk lebih detailnya. Untuk macam-macam profiling, dari seperti tadi sudah dijelaskan mengenai kitchen trend, mungkin ada bermacam-macam profiling aging. Aging profiling, ini saya jelaskan pertama yaitu full bullnose, di mana aging profiling yang dimaksud dengan full bullnose adalah aging dengan round sekitar setengah lingkaran, sehingga aging tersebut tidak tajam dan sangat aman untuk seperti banyak, mungkin di rumah kita banyak anak kecil atau itu kan lebih aman untuk tidak terkena sudut yang tajam. Dan biasa desain tersebut bisa digunakan untuk kitchen-kitchen modern atau klasik. Dan kedua, aging sharp nose. Di sini kalau kita lihat desain aging tersebut cukup minimalis dan cukup modern. Dan kalau saya lihat di pasaran sekarang sangat tren untuk aging sharp nose tersebut. Nah, di sini untuk aging profil yang ketiga yaitu meter join atau adu manis. Di sini kalau kita lihat untuk desain tersebut bisa variasi untuk ketinggiannya atau ketebalannya tergantung desain. Jadi bisa di-adjust sesuai desain, bisa dari 3 cm, 4 cm, 5 cm. Jadi itu semua tergantung dari desain yang dikendaki. Dan terakhir yaitu stretch edge, di mana di sekeliling top meja kita berikan chamfer kita 2-3 mm agar tidak tajam. Nah, ini mungkin sedikit saya berikan contoh-contoh project reference. Untuk mungkin kalau dilihat dari foto tersebut, ini kita ada pemasangan di Duren Sawit Residence, di mana material yang digunakan adalah Nebula Bianco atau matte finish. Jadi di sini ingin saya expose bahwa dengan warna yang tidak mengkilap atau matte finish, cukup terlihat kesan mewah, modern, dan minimalis. Dan kalau kita lihat di sini, desain profil tersebut adalah sharp nose. Jadi kalau kita lihat di kitchen top itu terlihat memang ada kelihatan aging-nya adalah sharp nose. Dan salah satu project reference kita juga di Pangeran Antasari Residence. Di sini sengaja saya expose yaitu menggunakan material palisando classico polis. Dan island yang digunakan cukup panjang dikarenakan memang slab kita cukup besar sehingga kita lihat bisa satu slab itu menggunakan satu matras slab yang utuh, tidak ada sambungan, dan membuat tampilan island tersebut cukup menarik dan cukup indah. Nah, mungkin sebelum saya akhiri mengenai produk Quadra, saya ingin menampilkan satu video yang waktu itu kita adakan di IndoBuildTech tahun 2019, di mana kita ingin tunjukkan bahwa kelebihan dari produk Quadra itu apa aja. Bapak Ibu, kita sudah terima banyak sekali pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini kita akan kumpulkan semua nanti setelah di akhir semua presentasi kita akan jawab satu persatu. Terima kasih, mohon kesabarannya Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak Arief. Ada pemaparan lagi atau kita lanjut, Pak Arief? Ya, mungkin sedikit Pak Theo. Jadi untuk lebih detailnya mengenai produk Quadra, mungkin bisa di-visit di website kita, ini di tampilan layar, yaitu www.quadrasurface.com atau follow Instagram kita di quadra.surface. Atau dapat datang ke showroom-showroom Quadra terdekat, di sini di tampilan layar bisa dilihat showroom-showroom terdekat yang dengan lokasi pemirsa. Dan untuk showroom, mungkin di dalam suasana, kondisi pandemi corona sekarang ini, showroom kita semuanya mengikuti standar prosedur keamanan dari COVID-19, sehingga bila ada yang mau datang atau apa, jadi semuanya showroom kita benar-benar welcome, dan kita semuanya mengikuti prosedur keamanan dari prosedur keamanan dari COVID. Dan bila ada atau misalnya butuh tim sales untuk datang presentasi ke tempat Bapak atau Ibu, kami dari tim sales sangat welcome dan kami siap datang untuk melayani dengan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Oke, Pak Arief, terima kasih. Nah, tadi Pak Arief sudah menjelaskan panjang lebar apa itu Sinterstone, ya. Bagaimana pemilihannya, keunggulannya itu apa. Tentu itu semua kita bertanya ya, strap sebesar itu cara pasangnya gimana sih? Ya, apa faktor-faktor yang kita perlu perhatikan dalam proses pemasangan Sinterstone dengan ukuran yang segede itu. Nah, ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh Pak Ferry. Waktu tempat, Pak Ferry, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan ke Pak Theo. Jadi kalau sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu panelis yang lain, masalah desain dan juga masalah kelebihan kekurangan, mungkin Bapak-Ibu bertanya, gimana sih cara pasang Quadra? Gimana sih kalau kita mau pasang Quadra? Nah, berikut saya akan sampaikan sedikit masalah teknikal untuk pemasangan Quadra. Oke, jadi di sini akan saya sampaikan sedikit cara pemasangan Quadra yang sampai sekarang sudah kita kerjakan di banyak customer kita. Jadi pada saat Bapak Ibu mau melakukan proses order, gimana sih caranya? Berikut saya sampaikan flow prosesnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa order ke sales untuk pemasangan Quadra. Kemudian tim kami akan melakukan survei atau pengukuran ke rumah atau apartemen tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, untuk pengukuran ini merupakan hal yang sangat penting karena di sini nanti akan ditentukan ukuran yang akan dipasang material kuadranya. Jadi modelnya seperti apa, ukurannya seperti apa akan disampaikan pada saat survei ini. Setelah survei ini dilakukan, kemudian kami akan kirimkan ke drafter untuk proses pembuatan drawing dan BOQ. Kemudian setelah selesai proses drawing, kita akan kirim ke fabrikasi untuk proses fabrikasi. Karena semua proses untuk cutting, edging, segala macam, kita akan proses di fabrik ke pabrik kita yang ada di Belaraja. Kemudian setelah selesai fabrikasi, kemudian kita akan lanjut ke packing dan akan delivery ke lokasi. Kemudian pada saat delivery, kita juga akan kirimkan tim install untuk pasang di rumah Bapak atau Ibu. Nah, setelah alur ini, saya akan sedikit menjelaskan masalah mesin-mesin yang kita punya di pabrik, supaya Bapak Ibu ada gambaran prosesnya seperti apa sih yang ada di pabrik. Nah, yang pertama adalah kita punya mesin-mesin cutting ini. Dari mesin cutting ini, hasil yang kita dapatkan adalah sebagai berikut yang bisa kita kerjakan, yaitu potongan lurus, potongan silindris, potongan oval, dan potongan meter 45 derajat. Yang kedua yaitu mesin Yongda. Mesin Yongda ini adalah water jet mesin,
di mana water jet machine ini dapat menghasilkan produk. Ya, ini contoh salah satu produk dari hasil dari water jet machine kami, yaitu modelnya cutting tidak beraturan ya. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki model meja yang tidak beraturan, kami bisa melaksanakannya menggunakan water jet machine. Yang ketiga adalah mesin Toro. Jadi mesin ini khusus untuk profil, di mana tadi Pak Arief sudah sampaikan profil-profil yang dapat kita kerjakan untuk top table quadra. Jadi dikerjakan di mesin Toro ini. Profilnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief yaitu profil bullnose, profil meter, profil straight edge, dan profil stacknose. Jadi profil-profil ini kita kerjakan di mesin kami, yaitu mesin Toro ini. Ini sedikit gambaran mengenai instalasi kami yang di lokasi. Jadi kita punya tim juga, tim instalasi untuk menangani instalasi di rumah Bapak Ibu. Nah, aplikasinya countertop ini seperti apa sih? Ini yang bisa saya sampaikan sedikit gambaran mengenai instalasi kami yang sudah kita kerjakan di customer-customer kami. Jadi ini contohnya, ini meja makan yang sudah kita kerjakan juga, sudah terpasang di lokasi. Yang berikutnya adalah meja dapur. Dan kebetulan picture ini adalah contoh di mana kami sudah mengerjakan di apartemen Yukata sebanyak 321 unit di apartemen Yukata Alam Sutra. Yang berikutnya ini meja dapur yang sudah kita pasang juga di customer-customer kami, meja wastafel, meja island, dan yang berikutnya ini juga contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan yang tim install kami sudah kerjakan di lokasi customer. Jadi misalnya Bapak Ibu menghendaki apabila dapurnya untuk pasang kuadra, bisa menghubungi sales kami, kemudian dari tim technical akan melakukan survei untuk menentukan ukuran dan juga model edging yang akan Bapak Ibu kehendaki dipasang di dapurnya masing-masing. Nah, ini adalah alat-alat yang kami gunakan ketika tim kami pasang di lokasi Bapak Ibu. Jadi ini untuk alat-alatnya, mata gerinda, gerinda bos, mata bor, dan juga pet Tokyo ini. Ini hanyalah untuk proses finishingnya saja, karena proses secara umumnya sudah dikerjakan di pabrik dan terkirim di lokasi sudah dalam bentuk meja jadi. Jadi kita tinggal pasang di back wall ataupun di top table yang sudah disiapkan di rumah Bapak Ibu. Mungkin demikian sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi sales kami yang akan nanti diteruskan ke tim technical quadra. Terima kasih atas waktunya, Pak Teo. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ferry. Ya, mungkin kita udah masuk ke sesi Q&A ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita akan langsung tanyakan. Bentar. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Irma Darmayanti, dosen Prodi Desain Interior dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Pertanyaannya ditujukan ke Bu Valerie dan Bu Tri. Mengapa kitchen setnya tidak menggunakan profil vertikal tambahan pada bagian top table kabinet bawah yang berbatasan dengan backsplash di dinding? Bukankah area tersebut dapat menyebabkan kotoran dari top table mengumpul di sela-sela meja dan dinding, kemudian menjadi sulit dibersihkan? Mohon dijawab, Putri, silakan. Oh, saya duluan ya. Oke. Okay. Biasanya sih kalau pengalaman saya, sebenarnya bisa, dia bisa langsung nge-L gitu. Jadi dia langsung bisa vertikal. Atau dia memakai bahan yang sama. Jadi bahannya top table sama bahannya backsplash itu sama. Sehingga kalau menurut saya, bila pekerjaannya misal rapi ataupun misal seperti dia langsung nge-L, kalau bahannya sama sih seharusnya tidak masalah ya. Itu asal pekerjaannya itu rapi dan memang biasanya kan penyambungnya itu bisa silen atau bisa resin gitu.
Tapi kalau misalkan mau bahannya beda, tergantung backsplash-nya itu bahannya apa. Kalau misalkan mungkin mirror atau apa, dia memang nge-L sedikit, tapi mungkin kalau dari picture itu nggak begitu terlihat ya. Nge-L-nya itu cuma 5 cm atau berapa, jadi hanya untuk memberhentikan kotoran aja sih gitu. Itu sih pengalaman saya selama ini, dan banyaknya sih klien maunya sih top table sama backsplash itu sama gitu. Oke, mungkin Bu Valerie ada yang mau ditambahkan, Bu Valerie? Oke, silakan. Berarti yang dimaksud clean di dapur ya? Ya, memang betul banget yang Ibu Tri bilang. Kalau sekarang misalnya kita menggunakan clean, itu balik lagi ke tren. Tapi kalau yang pengen seamless, pengen modern, itu seringnya tidak pakai clean. Tapi yang tadi Bu Tri sempat bilang, ada penggabungan material, betul banget Bu. Jadi kalau pakai clean juga nggak masalah, tapi memang misalnya clean dengan material lain kadang nggak bisa satu garis lurus. Jadi itu yang membuat seamless-nya atau modernnya berkurang. Jadi ini memang preference, mau ada bisa, tidak ada pun sebetulnya masih oke aja. Karena ketika backsplash-nya itu sama material ataupun beda, pastikan di ujung pertemuan itu akan disilen gitu. Jadi ini balik lagi ke tren, balik lagi penggunaan, tapi kalau apakah dengan berbeda material itu menjadi sumber kotoran, enggak juga sebetulnya. Tapi kita menyarankan kalau memang bisa materialnya sama, itu akan lebih cantik, lebih bagus. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Bu Valerie, Bu Tri. Semoga menjawab ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Irma. Ini ditujukan ke Pak Arief ya. Pertanyaan sebagai berikut, top table kitchen set dari produk Quadra sudah dengan kualifikasi food grade kah? Apakah perlu ada jenis pembersih tertentu untuk maintenance tabletop tersebut? Oke, mungkin bisa saya jawab. Tadi mungkin sudah saya jelaskan bahwa produk Quadra itu tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau komposisi material yang kita pakai adalah non-toxic. Sehingga untuk penyajian makanan langsung di atas top meja itu cukup aman karena memang tidak mengandung non-toxic. Jadi kita rekomend dan cukup aman untuk penyajian makanan di atasnya. Demikian Pak Teo. Oke. Ya, terima kasih Pak Arief. Semoga menjawab. Saya akan bacakan lagi satu pertanyaannya dari Ibu Fiona Andika. Selamat malam, saya berencana untuk membuat kitchen top dan saya menimbang-nimbang untuk menggunakan produk Quadra. Mohon informasi detail, apakah produk Quadra tahan terhadap noda, membandel seperti minyak, noda, buah, kopi, atau bahkan api? Mungkin ini pertanyaan lebih ditujukan ke Pak Arief lagi nih Pak. Silakan Pak Arief. Saya jawab kembali. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa produk Quadra adalah non-poros, di mana daya serap airnya tuh mendekati 0%. Sehingga untuk noda seperti tadi yang dikatakan, ditanyakan yaitu minyak, buah, mungkin buah naga merah ya, yang kadang-kadang sangat keras nodanya, dan mungkin seperti dapur biasanya identik dengan kecap, saus, sambal, itu semua kita aman dan tidak menoda. Nanti mungkin bisa sedikit nanti saya share video yang untuk membuktikan bahwa produk Quadra adalah stain resistant. Mungkin Pak Teo bisa saya share sebentar untuk... Silakan. Ya, silakan Pak. Sorry, mungkin ada gangguan sedikit ya tadi. Nah, itu contoh gambar noda yang ada di bawah.
Farma. Sharing videonya. Terima kasih Pak Arief. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Jody Nugroho dari PT Maris Dwijaya, ya, ditujukan kepada Ibu Valeri dan Putri juga. Pertanyaannya, untuk tahun 2020 dan 2021 ke depan, model desain Trend Kitchen larinya ke arah mana ya, berkaitan dengan pandemi global ini juga? Silakan dijawab mungkin Bu Valeri dulu. Oke, okay, thank you Pak pertanyaannya. Pandemi ini menurut saya kitchen yang lebih easy maintenance pastinya ya, yang lebih durable, yang nggak terlalu susah dibersihkan, soalnya kan pandemi ini memang hygiene udah nomor satu. Jadi pasti material-material yang dipilih nantinya yang tahan lama dan nggak sering menimbulkan harus diperbaiki tukang bolak-balik datang. Pasti pemikiran-pemikiran pilih material yang durable itu jadi nomor satu deh. Kira-kira gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Valeri. Bu Tri, ada yang mau ditambahkan, Bu? Silakan. Pastinya saya sudah setuju tuh. Yang pertama, hygiene. Karena kalau dilihat pandemi kan mengenai social distancing, terus mengenai health, itu juga harus dipikirkan. Kalau masalah social distancing, ya literally kalau misalkan kita bahas kitchen ini sebagai residential, seharusnya tidak ada masalah gitu. Karena seharusnya dari awal, dari depan, pas mau masuk rumah, itu kita juga harus protokol kesehatan gitu. Tapi kalau kitchen khususnya, selain tadi memang nih hygiene, kita juga mungkin mikir ke environmental friendly material ya. Jadi selain dia non-porous gitu, selain fungsinya juga baik, sepertinya kalau yang bisa di recycle atau upcycle itu memang jauh lebih baik sih. Jadi menuju tuh ke arah sana. Jadi mungkin kalau dulu itu sustainability sama environmental tuh kan terkesan, oh yang penting warna hijau gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya banyak bahan itu bisa green friendly juga gitu. Seperti penggunaan apa material itu kita harus cari yang sustainable gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang fungsi akan berubah atau tidak karena pandemik, ya sebagaimana kalau aktivitas cookingnya sama, ya sebenarnya nggak banyak berubah ya. Cuman masalah material aja sih. Gitu. Oke, terima kasih Putri. Kemudian ini ada pertanyaan lagi tapi dari anonymous attendee ditujukan ke Bu Tri. Ya, mau nanya Bu, biasanya kendala Ibu memilih pilihan material untuk top table apa saja? Waduh. Silakan Bu. Kendala, oke. Yang biasanya kendala itu bagi saya itu balik ke klien ya. Budget. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana desainer how to meet the budget and the concept gitu. Nah itu tantangan desainer ya. Tapi biasanya kalau untuk top table itu yang pasti kita mencari yang paling hygiene dalam arti yang kita bisa rekomendasikan. Tapi tentunya kalau sebagai desainer kita memberi alternatif Pak. Gitu. Jadi apakah dari bahan yang sama tapi desainnya berbeda agar budgetnya berbeda
gitu kan? Atau memang dari tipe top table yang berbeda sekalian. Jadi kalau dibilang mana yang lebih sulit ya, atau kendala, ya sebenarnya untuk memuaskan keinginan klien dengan kemampuan budget gitu. Itu sih sebenarnya kendala paling utama. Tapi yang penting bagi klien kalau dia clean, dia hygiene, biasanya dia terima gitu. Bu Valerie, ada yang mau ditambahkan, Bu? Silakan. Kendala. Benar sih. Benar banget masalah. Ya, soalnya namanya desainer pasti kita akan menyajikan yang secantik-cantiknya yang menurut kita cocok buat klien. Tapi ketika masuk ke budgeting, apakah yang disajikan itu masih masuk atau enggak? Nah, itu baru tuh. Karena saat kita mau menciptakan desain kan ngulik dulu barang klien, apa yang dia suka. Jadi kalau memuaskan dari segi gambar itu mungkin terjawab. Tapi memuaskan dari segi budget itu benar-benar harus disortir banget. Jadi kalau saya pikir-pikir sih kira-kira budget juga nomor satu sih, Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya pasti nomor satu budget ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ini lebih ditujukan ke Pak Ferry. Pak Ferry, bagaimana cara terbaik melakukan maintenance untuk produk Quadra, termasuk cara membersihkannya, lantai atau dinding? Silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya produk Quadra ini tidak perlu perawatan khusus ya. Jadi pembersih yang dijual di pasaran itu bisa dilakukan rutin terhadap Quadra. Contohnya misalnya ketika kejatuhan kopi ataupun minyak itu cukup dilap aja pakai lap basah ataupun pembersih yang sudah dijual di pasaran. Jadi tidak perlu perawatan khusus memakai chemical tertentu karena tadi yang sudah disampaikan Pak Arief bahwa material Quadra ini tidak menyerap air. Jadi hanya di permukaan, jadi cukup dilap pakai lap basah secara rutin. Demikian jawabannya. Oke, makasih Pak Ferry. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Karol Purba. Mungkin lebih ditujukan ke Pak Arief. Produk Quadra ini apa dijual di supermarket bahan bangunan seperti Mitra 10? Silakan Pak Arief. Oke, kita memang ada kerjasama dengan beberapa toko bangunan yang cukup besar seperti Mitra 10. Bisa dilihat di toko-toko bangunan terdekat untuk melihat produk Quadra tersebut. Tapi untuk melihat lebih jelasnya atau lebih detailnya untuk lab-lab besarnya bisa datang ke showroom kita, yaitu kan di showroom pusat kita di Quadra Meruya. Di showroom tersebut kita dapat melihat secara detail semua lab-lab tipe-tipe yang ada, sehingga mungkin dapat mewakili garis besar dari motif dan keindahan dari si produk Quadra tersebut. Begitu Pak Teo, makasih. Ya, makasih Pak Arief, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Iwan Kustiawan, ditujukan ke Bu Tri dan Ibu Valerie. Pertanyaannya, untuk mendesain kitchen modern dan area untuk kitchen terbatas, apakah dari Bu Tri atau Bu Valerie bisa bantu desainkan layout, material, dan apakah semua itu free desainnya? Terus bagaimana caranya memaksimalkan bahan biar lebih efisien pemakaiannya? Silakan Ibu Valerie dulu. Tadi udah Ibu Tri duluan, sekarang Ibu Valerie dulu. Silakan. Oke, ini bagian desain ya. Yeah. Jadi memang ketika kita kenalan sama klien, biasanya kita akan, klien mau tahu dulu sih, kita tuh interior seperti apa. Jadi pasti ada ngobrol-ngobrol, sharing ide, dan kita pasti ada survei dulu ke lokasi, tanya kebutuhan owner, dan memang kita memberikan fasilitas, kalau kami memberikan fasilitas sampai kita coba layoutin dulu, dan ketika klik, ya baru itu ngomong tester key. Ya, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti ketika tanya sesuatu langsung ada cas harga ya, enggak lah ya Pak. Yang namanya untuk mencari desainer yang sesuai untuk home sweet home-nya, ada chemistry dulu, dulu.
Jadi memang kita akan jalin hubungan untuk mengetahui kebutuhan owner tuh apa, dan kita coba ngulik bareng kira-kira apa yang kita punya dengan kebutuhan owner itu sesuai atau enggak. Gitu. Demikian Pak Teo. Ya, Putri, ada yang mau ditambahkan Putri? Pada dasarnya itu serupa ya. paling kalau dari kami sih biasanya pertama kali ketemu tentunya sama ya. Kita kan namanya saling kenal kan pasti kenalan dulu gitu. Sebelum ada further discussion gitu. Jadi pasti pertama itu memahami dulu briefnya, jadi keinginan klien. Tapi biasanya memang kalau dari pihak TMS itu, kita memang mendesain kitchen itu as a special ya, maksudnya space. Jadi secara ruang, karena kita juga melihat kiranya itu hubungan antar ruangnya gimana segala macam. Yang tadi saya juga sempat sampaikan bahwa meremodel kitchen itu tidak hanya menggantikan kitchen yang sudah lama gitu. Jadi itu memang proses itu kayak site visit itu biasanya saya sekaligus ketika meeting dengan klien pertama kali. Jadi sekali meeting tuh semuanya dari apa yang kliennya mau gitu, maksudnya secara dream home-nya seperti apa yang sesuai dengan Bu Valeria tadi sampaikan. Kedua juga kondisi site-nya seperti apa. Jadi untuk memaksimalkan space itu gimana? Jadi bukan semudah dalam arti ya udah saya gambarin sesuai dengan hati saya, tapi lebih ke potensi ruangnya gimana gitu, potensi apakah bisa expansion dari ruangnya atau tidak. Nah itu semua dibutuhkan informasi untuk melangkah selanjutnya. Jadi biasanya memang pertama kali pertemuan pastinya saya langsung ke site, ketemu ownernya, maunya gimana, baru mungkin next step-nya itu ya kita harus ada agreement dulu lah intinya bahwa memang idenya tuh udah mencapai ke sana gitu. Ya. Terima kasih Putri. Tapi kayaknya ada yang belum terjawab tuh. Apakah free desainnya? Nah itu, saya lupa. Udah keburu lupa. Ya. Tadi apa ya, maaf. Apakah desainnya free? Apa? Oh, kalau saya kan memang TMS itu bukan design and build company. Yeah. Ya, jadi kita memang fokus di research-based projects. Jadi artinya sebelum kita mendesain itu, kita memang memahami tata ruang. Jadi bukan desainer furniture atau desainer satu piece kabinet gitu ya, yang ditaruh di pojok ruangan gitu, bukan. Tapi saya membuat suatu interior yang memang secara keseluruhan itu menyatu dengan ruang lain. Jadi bukan hanya pantry yang kita bahas, tapi secara tata ruangnya gimana hubungan pantry dengan yang lain. Nah, kalau ditanyakan free, ya memang kami kan fokusnya ke desainnya, Pak. Kalau desainnya free, gimana ya bisnis kami? Jadi maksud saya karena saya bukan design and build, memang saya fokusnya hanya ke konsultan gitu. Namun kalaupun ada yang memang intinya minta untuk nge-build, kita ada rekanan-rekanan dengan sesuai dengan istilahnya budget yang diharapkan gitu. Karena memang budgeting itu penting ya gitu, apalagi mau high spec, middle spec. Nah itu juga angkanya itu akan berbeda dengan rekanan kontraktor yang misalkan biasanya luxury home gitu. Atau biasanya yang middle up gitu. Nah itu technicality-nya berbeda Pak. Dan detailnya berbeda. Dan pastinya nilai value-nya juga berbeda gitu. Okay. Oleh karena itu kita fokusnya memang lebih ke desain sih Pak. Okay, berarti budget bisa disesuaikan Putri ya. Budget disesuaikan. Budget menentukan value. Yes. Tapi dari, tidak free ya, Pak. Iya. Kalau dari sisi Bu Fareri gimana, Bu? Free desainnya? Okay. Terus terang memang kreata ini kan design and build. Jadi memang kita ada dua tim. Tim yang desain sendiri, tim yang build sendiri. Tapi saya percaya sih kalau zaman sekarang tuh desain itu sebetulnya lebih bernilai atau pembuatannya malah lebih susah didesain.
karena semua ide, semua pemikiran ke sana. Dan sedangkan build, memang kontraktor pun mereka harus tahu teknikal untuk membuat. Tapi bisa dibilang kalau tema dari ide dari desain itu ada, kontraktor ABC yang berkualitas itu semuanya bisa bikin. Tapi desain yang menciptakan desain A itu belum tentu yang klik sama owner belum tentu langsung dapat. Jadi terus terang memang ada masing-masing. Jadi ada tim desain ya tentu ada perhitungannya, ada build juga ada perhitungan masing-masing. Kita Pak. Oke. Yang pasti samalah jawabannya dengan Bu Tri tadi. Ada budget, ada value. Ya. Gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ditujukan ke Pak Arief, Pak. Jadi selain untuk countertop, ini penanyanya anonymous ya. Selain untuk countertop dan backsplash, apakah produk Quadra dapat digunakan sebagai fungsi apa aja? Apakah ada inovasi lain selain digunakan untuk interior? Okay. Jadi sebenarnya produk Quadra itu diciptakan awal-awalnya untuk aplikasi lantai, wall atau dinding, fasad. Tapi dikarenakan kita lihat produk ini berkualitas dan seperti non-poros, dia scratch resistant, heat resistant, maka kita aplikasikan juga ke countertop atau kitchen top. Dan juga selain kitchen top, kita juga bisa loose furniture seperti side table, dining table, dan lain-lain. Jadi semua yang bisa diciptakan, yang biasa digunakan, diciptakan dengan kayu, bisa kita ganti dengan Quadra. Jadi kita tuh rekomend sekali karena memang Quadra ini mempunyai banyak kelebihan dan bisa diaplikasikan di segala macam furniture. Jadi ataupun misalnya kita, sekarang banyak juga mungkin diaplikasikan ke vanity top karena vanity top juga pun identik dengan kotor, yaitu sabun, biasa cuci tangan, biasa kan sabun itu akan masuk apabila kita menggunakan marmer, sabun itu akan menyerap dan menjadi noda. Nah, ini Quadra tersebut tuh sangat kita rekomend juga untuk vanity top dan lain-lain. Dan mungkin juga bisa aplikasi ke island dan berupa dia punya side wall-nya, yaitu kaki island, kiri-kanan, dan berbagai macam. Jadi sebenarnya produk Quadra itu bisa diaplikasikan ke banyak bidang, sama di bidang furniture. Terima kasih, Pak Teo. Terima kasih Pak Arief, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan menarik nih, mungkin Pak Ferry bisa menjawab, Pak Arief juga bisa menambahkan. Dari Bu Ervina Maya, desainer. Ya, kalau mau setup pop table Quadra bersebelahan dengan stove tipe teppanyaki, apakah dia tahan panas sehingga 12 jam terus-menerus, atau perlu time out expose panasnya, berapa lama dia tahan panas, untuk setup retail kitchen maupun request khusus di rumah tinggal, apakah bisa? Tolong dijawab, mungkin Pak Ferry bisa bantu. Oke, saya jawab dulu untuk yang setup retail kitchen maupun request khusus rumah tinggal ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, sekarang pun kita sudah berjalan untuk pemasangan-pemasangan di rumah tinggal. Jadi proses tadi sudah saya sampaikan, Bapak-Ibu tinggal hubungin sales untuk request dari tim kami untuk survei meja ataupun kitchen yang mau dipasang. Jadi setelah Ibu request, nanti kita akan datang ke rumah Bapak dan Ibu dan akan melakukan survei untuk pemasangan top table dari kitchen tersebut. Kemudian yang untuk tahan panas, karena kita memang bisa dipasang di kitchen ya, jadi kita memang sudah didesain untuk tahan panas, gitu Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Arief mau tambahkan, Pak? Jadi sebenarnya untuk ketahanan panas dari produk Quadra sendiri, memang kita tuh sudah kita katakan bahwa kita fireproof. Cuma memang sebenarnya masalahnya bukan di pada materialnya tersebut, tapi karena mungkin kebanyakan dikarenakan lem perekatnya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga jarak dari suatu api ke suatu perekat, nah itu mungkin bisa menyebabkan suatu perekat lama-lama tuh mungkin jadi copot dan nah itu yang kita khawatirkan. Jadi sebenarnya dari produk Quadra tersebut tidak menyebabkan fireproof ya, jadi kita aman dengan kepanasan. Tapi mungkin faktor-faktor lainnya seperti perekat atau lem biasa adhesive-nya yang kita agak khawatir kalau terlalu dekat. Jadi
Sebenarnya itu semua tergantung dari desain masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mendesain suatu kompor yang mungkin jaraknya terlalu dekat atau apinya terlalu mendekati, seperti misalnya kita pasang backwall yang mendekati dengan posisi kompor. Nah, itu mungkin kita harus ada standar di mana jarak antara si kompor sisi belakangnya dengan si backwall pun harus benar-benar ada standar berapa senti agar terhindar dari udara panas tersebut. Demikian Pak Teo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arief. Semoga menjawab. Kemudian ini untuk mungkin Pak Arief juga nih. Ada pertanyaan dari Bapak Bernardi Wijaya Kusuma. Bagaimana harganya kalau dibandingkan marmer atau granit alam, Pak? Silakan. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan marmer atau granit alam, itu susah ya. Kita tidak bisa membandingkan, jadi kalau kita bandingkan tuh tidak bisa apple to apple. Jadi sebenarnya kalau untuk marmer pun sangat variatif. Dari yang harganya mungkin di bawah 1 juta sampai yang sampai 20 juta, 50 juta per meter persegi pun ada. Jadi itu susah untuk dibandingkan. Tetapi kalau saya jelaskan kembali bahwa produk Quadra dengan harga terjangkau, kalau tadi kita lihat dengan kelebihan dari produk Quadra tersebut, jadi kalau kita simpulkan bahwa produk Quadra tersebut cukup worth it untuk kita gunakan. Dan kalau tadi kita lihat tadi mengenai budgeting ya, jadi kalau kita saya sih terus terang, kalau biasa sih kalau ketemu customer dia masalah dengan budget, selalu saya tanya kembali ke customer, apakah rumah tersebut untuk ditinggal sendiri atau untuk dikontrakan. Tetapi kalau untuk tinggal sendiri, selalu saya ingin meyakinkan pada customer bahwa produk Quadra tersebut adalah untuk jangka panjang. Jadi dengan budget yang agak sedikit besar atau sedikit mahal, tetapi untuk jangka panjang saya rasa itu worth it untuk dipakai dan digunakan. Demikian Pak Teo. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini satu pertanyaan yang terakhir. Ini mengenai teknologi pembuatan. Jadi pertanyaannya dari anonymous juga, gak ada namanya. Bagaimana teknologi pembuatan Quadra ini? Apakah dari remahan batu yang dibonding dengan polimer atau gimana? Bisa dijawab Pak Arief? Atau Pak Ferry, silakan. Pak Arief. Oke, jadi untuk komposisi Quadra tersebut sebenarnya terbuat dari kita tuh feldspar atau pecahan batu yang kita import dari Eropa dan campuran clay. Karena lihat dan diproses sedemikian rupa menjadi sebuah bubuk dan diaduk, dipres dan dibakar dengan proses sinterisasi sepanas 1200 derajat Celcius membuat produk Quadra ini menjadi solid, padat dan tidak berpori. Itu aja sih Pak Teo. Makasih. Oke. Ya, makasih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi saya sudah bacakan. Kita akan kasih kesempatan untuk live bertanya ya. Dari attendees, kalau ada yang mau bertanya, tolong raise hand. Nanti saya akan angkat agar bisa langsung interaksi live. Dari Ibu Diah Madina ya. Saya angkat dulu jadi panelis, Ibu Diah. Ada Ibu Dia? Ya, Ibu Dia sudah ada. Silakan Ibu Dia mau bertanya. Ibu Dia atau mungkin tadi kepencet ya? Masih okay. Mute. Masih mute. Mungkin kepencet, oke. Okay. Kita lanjut. Belum ada ini kayaknya. Oke. Sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu attendee, mungkin kita akan ingatkan lagi bahwa di acara ini kita menyediakan satu door prize. Dolce Gusto, ya coffee maker. Ya, caranya gampang. Follow IG-nya Quadra. Kemudian teman-teman bisa share satu feed dari Quadra yang teman-teman paling suka, kemudian repost di IG story kalian. Pemenangnya itu kita akan umumkan di hari Senin tanggal 3 Agustus. Ya. Jadi semua yang nonton attendee dari webinar ini, kita akan juga sediakan e-certificate. E-certificate itu kita akan berikan di tanggal 3 Agustus. Ya, sembari nunggu. Apakah ada? Sebentar, ini sudah ada yang angkat tangan. Pak Willy ya, saya akan promote dulu jadi panelis.
Willy, ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat malam Pak Tio dan teman-teman yang lain. Cuma klarifikasi aja. Sebenarnya saya juga dari Quadra. Dan cuma tadi ada pertanyaan mengenai apakah Quadra bisa diketemukan di toko-toko bahan bangunan seperti Mitra 10. Cuma bikin satu koreksi yang diperkatakan oleh Pak Arief. Quadra tidak bisa diketemukan di Mitra 10, tetapi bisa diketemukan di depo bangunan. Jadi kita mempunyai satu booth yang sangat besar di depo bangunan, kalau masuk yang pojok sebelah kanan. Jadi ini cuma untuk klarifikasi, tapi kalau untuk melihat full range-nya pengembangan Quadra, kita sarankan lebih baik ke Meruya, di mana di sana ada full range display kitchen top, table top, and all the colors and surfaces you can see. Ya. Yeah? Okay, cuma untuk klarifikasi Pak Tio. Thank you. Terima kasih Pak Willy untuk klarifikasinya. Oke, kemudian ini ada Pak Jody Nugroho yang raise hand. Kita akan promote sebentar biar Pak Jody ini bisa menanyakan secara live. Pak Jody Nugroho, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan ke siapa? Silakan. Ini perkenalkan saya Jody ya Bu ya, Bu Valerie mungkin sudah sering ketemu. Sehat Ibu? Iya. Iya, ini pertanyaan saya mengenai untuk maintenance Ibu Bapak berkaitan dengan penggunaan Quadra dengan kitchen set. Kita tahu kitchen kan sering kita membersihkan kan dengan air ya dan sabun. Pertanyaan saya ketika ini dari marble, let's say marble, dan ini kan ketika join pertemuan, di sini kan biasanya kan diberikan sealing ya Pak ya. Nah, ketika sudah let's say setahun, dua tahun, tiga tahun, nah ketika ini maintenance-nya gimana ya Bu ya? Maksudnya kalau sering dibersihkan kan tentu lem atau apanya itu kan sering lepas. Nah, ketika lepas, cairan kan masuk. Masuk ke situ dan hasilnya kitchen set yang kita bilang heart of house ya kan itu bisa rusak karena terjadi air yang masuk jadi melewati celah. Nah untuk menghindari hal seperti itu maintenance yang baik itu seperti apa ya? Seperti itu yang saya mau tanyakan. Jadi untuk maintenance terima kasih. Silakan. Lebih ke Pak Arief. Oke. Okay. Pertanyaannya. Ya, mungkin mungkin saya yang jawab aja kali ya, Pak ya. Iya. Yeah. Jadi Pak Jody, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kalau saya lihat cara pemasangan dari Bapak antara back wall sama top table, kalau saya lihat itu ya mungkin pemasangannya harus top table dulu baru back wall, Pak. Jadi si top table itu adalah yang kalah. Jadi si back wall berdiri di atas top table. Kenapa? Okay. Karena sealant itu atau perkatnya itu tertutup rapat di antara si back wall dan top table. Beda dengan kalau Bapak pasang back wall dulu, baru top table, Pak. Di mana sealant itu akan terekspos, dan apabila misalnya pembantu tidak sengaja menggosok atau apa, sampai si sealant itu copot, air itu akan langsung masuk dan akan merusak kabinet dari si dapur tersebut. Sehingga kita rekomend sekali kalau pemasangan antara top table dengan back wall, harus kita pasang top table terlebih dahulu dan baru back wall. Jadi si back wall berdiri di atas top table. Demikian Pak Jody yang dapat saya jelaskan. Oh, oke. Okay. Terima kasih Bapak Arief. Ya. Oke. Kita lihat apakah ada yang mau bertanya lagi. Pak Hastono Nudin ya. Saya angkat jadi panelis. Halo, selamat malam Pak Hastono. Selamat malam Pak Hastono. Halo, ya, selamat malam. Apakah ya. Bapak mau bertanya, ditujukan ke siapa? Silakan Pak, waktu dan tempat. Ya, mungkin mau tanya aja kepada Pak Arief ataupun semua yang ada panelis di dalam. Misalnya kita di daerah nih, mau ngerjakan interior dengan Quadra.
kira-kira itu apakah ada timnya sendiri atau semua harus dari pusat? Lalu, seandainya semua dari pusat kan pasti lama, kalau kita di daerah nih. Nah, ada enggak kayak komunitas atau untuk treatment membuat bagaimana tim yang ada di daerah-daerah ini punya edukasi bagaimana melakukan apa ya proses ataupun melakukan pembentukan seperti tadi ada bulnos ataupun meter ataupun syak bulnos gitu. Jadi bisa diaplikasikan secara manual tanpa harus menggunakan mesin. Terima kasih. Oke, Pak Hastono, sebelum dijawab, posisinya di mana Pak Hastono? Saya di Semarang. Semarang, oke. Mungkin Pak Ferry bisa jawab, Pak. Baik, saya coba jawab, Pak. Pak Hastono ya. Jadi sampai sekarang kita sudah coba training untuk partner-partner kami yang di daerah, Pak. Contohnya di Semarang, Jogja, Makassar, Surabaya, dan juga Medan, Pak. Jadi untuk di daerah-daerah yang sudah kami sebutkan tadi, kita sudah punya partner, Pak. Sudah punya istilahnya rekan kerja, di mana ketika ada instalasi kuada di daerah yang saya sebutkan tadi, itu kita sudah bisa tunjuk rekan kerja yang sudah rekomendasi dari kami, Pak. Demikian, Pak Astono. Menjawab pertanyaan, Pak Astono. Oh iya, baik. Berarti hanya ada teknisi-teknisi atau aplikator tertentu aja ya? Jadi open resource dari luar bagaimana? Bisa diulangi Pak, kurang jelas Pak. Berarti hanya aplikator tertentu aja? Memang kita sudah training subcon-subcon yang memang sudah kita tunjuk sebagai partner dari Quadra Pak. Dan itu bukan berarti berhenti sampai sini Pak ya. Jadi kita terus akan membina partner kami Pak. Jadi kami usahakan mungkin sebanyak-banyaknya di tiap daerah sudah ada partner Quadra rekomendasi dari kita yang sudah bisa install Quadra Pak. Bagaimana caranya untuk join up? Maksudnya Bapak mau jadi rekanan kami Pak ya? Ya mungkin kan pasti banyak yang nonton nih di sini nih. Ya. Cuman tidak ada yang tahu nih, paham nih. Bagaimana saat kita sudah beli nih Quadra segitu mahal nih. Ternyata kita mau misalnya mau bikin bulnos, mau bikin apa, ternyata wah kok cacat atau tekniknya salah waktu melubangi atau waktu motong. Boleh saya jawab? Silakan Pak Willy. Perkenalkan saya Pak, namanya saya Willy ya, sebagai pimpinan di Quadra, dan mungkin pertanyaan ini lebih cocok kalau saya yang jawab. Sebenarnya kita ada cabang-cabang di tempat-tempat kota-kota besar seperti di Semarang, di Bandung, sudah tentu Jakarta, Surabaya, dan juga di Bali. Dan kita juga ada partner rekanan yang di Medan. Jadi di segala semua kota-kota besar ini kita punya udah punya partner. Partner dan showroom. Dan di kota-kota besar ini kita mempunyai dua atau tiga rekanan kontraktor atau aplikator yang sudah di training, yang sudah fasih dan tahu cara pemasangan Quadra di lantai, wall, ataupun di kitchen and countertop. Dan ini sangat-sangat penting buat kita karena ya istilahnya memang perlu satu skill untuk pemasangan-pemasangan seperti ini. Dari sisi apa backsplash-nya ataupun foundation-nya, the nut, apakah adhesif apa yang perlu digunakan. Jadi semua ini sangat-sangat penting. Jadi apabila Bapak atau Ibu membeli sesuatu dari rakanan kita, dan mereka akan rekomendasikan dua atau tiga kontraktor atau aplikator yang sudah tahu mengenai Quadra. Dan kita akan memperkembangkan ini seterusnya, secara berkesinambungan, supaya dari dua mungkin menjadi tiga, menjadi empat, tergantung ke permintaan di pasar. Ya Pak Hasono mungkin sudah menjawab. Oh iya, sudah Pak. Berarti ya. Kita bisa juga belajar dari workshop ataupun dari showroom di House of Roman yang ada di kota-kota besar gitu ya? Bukan belajar di sana, tapi kita ada kalau Bapak katanya ke... Oke, Bapak menggunakan kata-kata House of Roman. Dan House of Roman itu merumahi dua, Roman dan Quadra.
Ya, kita kan miliknya dari satu grup ya. Jadi orang salesperson dari Quadra akan merekomendasikan, oh kalau di Semarang Bapak bisa ketemu si A atau si B. Dan si A dan si B itu Bapak bisa kontak dan ya bisa apa apa minta mereka untuk mengerjakan proyek Bapak. Tetapi kalau mau menjadi aplikator khusus untuk Quadra, saya sarankan Bapak kontak saya langsung. Ataupun ke kita akan bagikan apa email ke kami ke Bapak dan dengan senang hati kita akan bisa consider Bapak sebagai rekanan kita atau memberikan training yang seharusnya. Ya, saya tertarik gitu Pak Willy. Oh ya. Oke, setelah ini mungkin dengan saya nggak tahu Tio gimana caranya, apakah Bapak bisa meng-email ke kita dan kita akan follow up email Bapak. Oh ya, baik Pak. Ya, ya. Baik, makasih Pak. Makasih Pak Astono ya. Mungkin Pak Astono bisa langsung email aja inquiry Bapak atau keinginan Bapak ke marketing@quadraservice.com, Pak Astono. Terima kasih Pak Astono. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah agak berasa udah 2 jam. Ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Tri dan Mbak Valerie. Ya, jika ingin meletakkan tempat sampah dalam kabinet kitchen, ditaruh di rak di sebelah mana sebaiknya? Dan sebaiknya material apa yang digunakan untuk kabinetnya agar di dalam kabinet tempat sampah tersebut tidak terlalu bau? Terima kasih. Siapa dulu mau mulai jawab? Putri, silakan Bu. Menarik ini. Saya udah kayak ini, Twilight Zone ngeliatin. Berusaha melek. Oke, mengenai tempat sampah. Nah, kalau itu biasanya pastinya kan tergantung kultur kita masak ya, kalau saya pribadi. Tapi memang seringnya itu kalau sampah kan biasanya kalau nyuci segala macam buka itu dekat di bawah sink gitu. Jadi saya sering sekali naruhnya itu di bawah sink. Dan kalau bisa itu antara sampah kering sama sampah basah itu terpisah. Jadi kalau memang nggak mau bau gitu ya, salah satu caranya seperti itu. Jadi kita membiasakan diri mana yang sampah kering, mana yang sampah basah. Karena pastinya kalau sampah basah itu memang harus daily gitu, dibuang. Nah kalau sampah kering ya memang intinya ya seperti botol, seperti can gitu. Nah itu salah satu cara menurut saya itu bisa meminimalisir masalah bau gitu. Terus selain itu kalau masalah bahan. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau bahan itu kan balik lagi kita tergantung dari segi desain sama segi budget. Tapi yang pasti kalau untuk area sampah, saya selalu berusaha untuk ventilasi yang cukup baik gitu. Jadi dia tidak akan tempatnya tuh tidak akan lembab. Intinya tambah lembab gitu. Jadi memang semua ini tergantung dari areanya yang kita taruh kitchen itu di mana itu juga berpengaruh gitu ya. Terus sama juga nanti apakah dia dindingnya seperti apa itu juga berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya banyak elemen, tapi salah satu cara untuk cukup mengurangi bau itu ya tadi terpisah antara sampah kering, sampah basah, terus sama ventilasi gitu. Kalau posisi saya biasanya memang di bawah sink karena itu yang paling sering kita cuci tangan apa buang. Jadi kalau nggak di bawah sink deket sink. Jadi memang nggak jauh itu sih kalau dari saya. Oke, Bu Valerie ada mau ditambahkan silakan Ibu. Oke, sebetulnya juga balik lagi ke pengguna dapur tuh bagaimana dia memasak. Kalau pemasaknya heboh banget dan butuh space sampah besar, mungkin sarannya berarti nggak bisa disembunyikan dalam lemari. Tapi ya tentu kurang cantik, karena sampahnya kelihatan. Tapi kalau yang dapur rapi, kita bisa sembunyiin dalam lemari, dan betul banget Putri bilang, tempat paling efektif yang sering kami letakkan itu di bawah sink. Tapi balik lagi, bawah sink itu berarti space-nya terbatas. Sinknya kan agak tebal, berarti tong sampah yang diletakkan bukan tong sampah yang besar juga. Dan model tong sampahnya juga spesial. Kalau yang model diinjak, atasnya kena sink, berarti nggak bisa, nggak kepake. Jadi seringnya
ada beberapa kompartemen yang spesial tong sampah yang bisa diletakkan di pintu. Jadi ketika kita buka, tong sampahnya ikut kebuka, nah itu lebih simpel lagi. Gitu. Tapi balik lagi, plus minusnya ada. Kadang di bawah sink, yang Butri bilang bau itu betul, kadang sampahnya jatuh-jatuh ke bawah jadi kotor, betul. Jadi perlu dipertimbangkan bawah sinknya treatmentnya seperti apa. Yang kami suka suggest juga, karena sangat rentan bocor pipa bawah sink, jadi seringnya bawah sink itu kalau bisa terbuka aja. Jangan ada material kayu. Jadi ketika kita meletakkan sampah, sampahnya jatuh, itu pembersihannya juga lebih mudah juga. Gitu Pak, demikian. Oke, terima kasih Bu Valerie. Nggak berasa kita udah 2 jam. Mohon maaf Bapak-Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat kita angkat untuk ditanyakan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti mungkin bisa langsung ditujukan, entah itu ke Mbak Tri atau Mbak Valerie, ke alamat email, ke Pak Arif, ke Pak Ferry. Silakan. Ya, nanti kita akan share itu. Kemudian, sekali lagi, terima kasih ke Bu Tri, Bu Valerie sudah menjadi pembicara kita yang terhormat pada malam hari ini di webinar Quadra yang kedua. Pak Arif dan Pak Ferry juga terima kasih. Ya, sekali lagi untuk Bapak-Ibu, untuk dapat Dolce Gusto, jangan lupa untuk follow IG Kitra dan feed, share IG-IG kita yang Bapak-Ibu sukai melalui IG story kalian masing-masing. Kemudian Dolce Gusto itu kita akan berikan di tanggal 3 Agustus. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bapak-Ibu semua.